Selamat datang sahabat Pusat Karya, selamat berjumpa kembali. Video kali ini kita akan masak sayur ya sahabatku. Langsung saja kita ulek dulu untuk sayurnya. Kok untuk sayurnya, sambelnya, lomboknya, cabenya. Ya iya bahasanya bisa jauh campur aduk, terus gak taruh karuan loh. Lomboknya, cabenya, mejanya ugrik-ugrik ya sahabatku. Nah, coweke wis mantul sahabatku, tipis ya, nggak seperti tas kemarin. Kita ulek dulu sampai lembut, sampai halus ya maksudnya sahabatku. Bahasa Jawa ini kan sampai lembut. Kita ulek sampai lembut. Nah, ini api harus diceklekan ya sahabatku. Duh, sebentar sahabatku, tak cari tangnya. Ternyata lupa sahabatku, tidak saya klik. Aduh, sialan. Sudah beres baru teringat, tidak saya klik sahabatku. Aduh, nah hampir masak sampean. Kita aduk sahabatku. Coba kita icipi. Aduh, lupa ini tadi sahabatku. Kita stop. Jadi waktu rekam kita stop sahabatku, akhirnya lupa aku. Sudah tak masukkan baru teringat. Duh, kok detiknya tetap saja. Waduh, ternyata lupa. Nah, kita tunggu ya sahabatku. Enggak apa-apa, biar lupa tidak menjadi apa-apa. Ini belum kita kasih bumbu yang lupa lagi sahabatku. Barusan teringat lagi. Belum kita yuk ini sahabatku. Harus ini. Hukumnya wajib ya sahabatku dibiuk-biuk ini. Harus dibiuk-biuki udang sahabatku. Nah, sedikit saja. Wih, kakean gue. Enak ya, pol dong kakean. Dibiuk-biuk udang hukumnya wajib, sahabatku. Wah, mantul. Kita tunggu tahunya biar sampai matang dulu ya, sahabatku. Kita balik. Nah, tahunya ini, tahu mentah ini jangan paling jos gandos, sahabatku. Aku paling demen ya ini tahu. Jangan sampai kegoreng ya sahabatku, tahunya itu. Nah, ini aku paling demen sahabatku, paling suka ya tahu mentah. Nah, nanti kalau sudah masak sahabatku, kalau sudah matang, caranya harus diamankan ya sahabatku. Nah, catat, dicatat sahabatku, harus diamankan. Nah,
kalau sudah matang harus diamankan. Bagaimana cara mengamankan? Nah, sahabatku, kalau sudah matang harus diamankan di sini, sahabatku. Di sini caranya. Nah, harus diamankan di sini. Masalahnya di sini itu banyak tikus. Nah, kalau tidak diamankan nanti dimakan tikus. Nah, sudah mendidih dan umum blokotok-blokotok. Nanti terus diamankan di sini, terus diangeti terus, siapa tuh? Nah, supaya empuk. Triknya begitu. Tekniknya Mbah Bloni. Tekniknya begitu. Nah, api kita kecilkan karena sudah hampir masak. Nah, seperti ini. Wah, ini tadi, aduh, karena kita stop ya sahabatku, jadi saya lupa dari awal ada kekurangan sedikit, ada kesalahan teknik akhirnya. Nah, sekarang sudah matang, sudah masak, sahabatku. Ya, sudah masak. Terus di sini nih berbagai macam, sahabatku. Di sini nih berbagai macam. Nah, seperti ini, sahabatku. Seperti ini, macam-macam pokoknya. Wes. Habis gitu, kini kita matikan ya, sahabatku. Kita matikan, ceklik. Nah, habis itu terus bentar sahabatku, kita harus cari gombal dulu. Gombalnya tadi mana ya, lupa aku. Panas masalahnya itu. Itu masalahnya panas. Ini harus dituang ke sini sahabatku. Harus dituang ke sini, mumpung masih panas. Mumpung masih panas harus cepat dituang ke sini. Gerucu. Nah, harus dituang ke situ. Sebentar sahabatku, sabar ya. Nah, sayang kalau nggak dibersihkan. Nah, terus ini diaduk. Nah, seperti ini sahabatku. Terong ada, wes pokoknya macam-macam ini. Terus terong buka juga ada. Terus ini dicipi dulu. Harus dicipi dulu ya. Wes jos apa urung? Kurang jos apa tuh, tambah ini aja, kurang jos kok kiai. Nah, habis itu habis ini diaduk-aduk lagi.
Diaduk-aduk lagi sahabatku. Tak icipane neh. Kurang aja sok. Wes. Mantul sahabatku. Terus dipanasi ini. Nah, terus dipanasi. Oke sahabatku, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ikuti terus dan dukung terus dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Salam persahabatan.